Oke, selamat siang. Kembali lagi masih bersama Udin TV Siswanto. Kali ini kita menyeting antena V2R plus 1 passing. Nah, itu kita lihat ya. Kali ini kita menyeting antena bersama ada Bapak Cabe ya. Tuh. Ada Bapak Cabe. Ada juga Bapak Aan Garnida, seorang YouTuber, teman-teman. Nah, Bapak Cabe adalah seorang teknisi dari 14062 MHz dari Cimahi. Oh, kita lihat teman-teman, Bapak Cabe sama Bapak Aan Garnida sedang menyeting kabel semantinnya Eigen V2R plus passing. Kali ini antenanya disetting di 14.0620 MHz 2 meter band. Sebenarnya antena ini tidak kalah sama antena G7. Kalau G7 mungkin merek bermerek ya, tapi banyak tiruannya. Tapi untuk V2R juga sebenarnya bisa ya, bisa tidak kalah sama antena G7 karena mungkin gainnya cukup tinggi. Gainnya teman-teman cukup tinggi. Nah, lihat. Dibuka dulu. Bapak Cabe ini sudah lama ya berkecimpung, dulu di ini. Dulu di HF ya, di CP meter. Sekarang lari ke 2 meter. Ya CP meter 80 meter, sekarang lari ke 2 meter karena mungkin sudah kurang rame. Antena V2R ini antena 3x5/8 ya, sekelas sama G7 3x5/8 atau juga F23 Diamond itu 3x5/8, cukup tinggi gainnya. Mungkin ini panjangnya hampir 5 meter ya. Oke teman-teman, kita kali ini pakai kabel RG8 ya, tapi kayaknya kualitasnya nggak terlalu bagus, tapi lumayan lah, lumayan. Ini yang di settingnya untuk radio ini, untuk radio Kenwood TM271. Cuacanya panas teman-teman, cuacanya panas. Oke teman-teman, jangan lupa ya subscribe ya, jangan lupa subscribe, like dan komen di Udin TV Siswanto. Oke, sekian dan terima kasih.